ketemu lagi dengan aku Fahri Akila. Hari ini aku mau bikin telur ceplok rebus yang super lembut dan enak banget ya, dan anti gagal. Mau tahu cara buatnya? Yuk intip terus videonya ya sampai habis. Oke, langsung aja kita buat ya. Airnya udah mendidih, aku masukkan irusnya, lalu kita taruhin minyak ya. Minyak bisa, mentega bisa, kita oles-oles seperti ini. Lalu itu kita ceplokkan telurnya di atas irusnya tadi ya, seperti ini. Lalu kita tumpangkan di atas air yang mendidih tadi ya. Kita biarkan dulu sampai dia mulai matang seperti ini. Kalau udah mulai menutup kuning-kuningnya, baru kita masukkan ke dalam air seperti ini. Kita lakukan terus ya sampai dia mengeras. Setelah itu kita cungkil-cungkil pinggirannya sedikit agar dia bisa lepas dari irusnya. Oke, kita lepas, kita rebus dulu sampai dia matang ya. Nah, udah matang, saatnya kita angkat telur ceploknya. Udah setengah matang ya kayaknya ini. Tuh, cantik banget kan jadinya. Oke, lalu kita potong jadi dua ya. Kita lihat dalamnya matang atau enggak. Nah, matang kan dalamnya. Dan enak banget ini pasti. Anak-anak pasti suka dengan telur ceplok seperti ini. Oke bunda, makasih udah nonton video aku. Selamat mencoba ya. Assalamualaikum.